Hai guys, welcome back to Rizka channel. Lagi hari ini hari Sabtu. Ya, belawa-lawan nih. Belawa-lawan sangat. Kami mau pergi ya, no, sana SK Gana sebab ada jualan Rahma konon, konon. Jadi ada banyak promosi lah, banyak diskon. Jadi mau tengok-tengok lah apa yang menarik di sana. Jadi saya pun mau bikin vlog lah. Mau kasih tengok kamu. Minta kamu mau tengok juga macam mana jualan Rahma di SK Gana. Sebenarnya saya kerja malam, jadi di rumah lah. Saya bawa anak-anak, saya ikut, saya punya ipar dan ipar tumpang darang lah. So jangan lupa tengok video saya sampai habis, mau tengok apa yang kami buat di sana, apa yang ada di sana lah, anda tahu menarik atau tidak. First time ya saya pergi join aktiviti begini, sebab masalah transport kan. Nah, sebelum saya kerja, kalau hujung minggu depan dia kerja, biasa aktiviti kan hujung minggu. So begitulah, tinggi video saya sampai habis guys. Jom pergi jualan Rahma hasilnya ini bersama. Kenapa aku pakai slipper tuh sekalian? Orang pakai slipper yang hitam, mami bilang tuh. Kau slipper Jepun. Mami, ya putihnya mami yang mau apa? Black meat atau ambil? Black meat? Iya. Berapa? Yang apa besar ya? Iya. Dua ratus cm. Iyo. Yang Denny beli Lenovo itu berapa itu? Lenovo apa? Lenovo. Lenovo pun banyak jenis juga, macam Vivo juga. Banyak pilihan. Ada di kreatnya bersama Arsin. Arsin di dadang sering parasin. Belum siap. Sambil sih. So, kami baru sampai di sini. Dorang baru mau susun-susun di sana. No, Bataras kah kedai dia? Sana ada jual-jual apa tuh, makanan ringan. So begitu, saya punya kakak di sana, maka saya ikut juga. Tadi dia dari gereja sempat bilang di belakang dia sama anak-anak saya duluan. Saya punya ikat di depan, tinggal apa-apa yang mau dibeli. Ada jalan dia ini kurimbang nih, tepi-tepi dia kena semen, jadi mau hati-hati jalan kalau nanti tergelincir. Cuci mata kita. Ini sudah naksa senang sudah. Versus ini di depan. Mau ke sesi ini. Sekarang gemuk. Ini dia punya kereta. Sip di tepi-tepi ini. Ini sambil mulai lagi berong-berong. Misalnya mulai jam 12, sekarang baru 11 lebih. Mencoba pada jalan sedikit kerja, tapi tidak tahu ada. Tidak ada beli tiket. Ini panasnya. Asin-asin, licin tuh basah. Itu basah kasut. Belum ramai orang. Tapi saya punya kamera kabur, kok tidak? Memang malam ini. Sudah berapa nampak sih? Bukan ketibaan Dewi. Dia tidak dengar. Tidak ada pun. Karena banyak anak tinggal basah tuh. Nah. Kemarin kan hujan. Duduk di sini. Sementara. Tengok-tengok basuh susu. Kau boleh masuk. Kenapa kau boleh masuk? Tadi musik-musik. Oh, jadi ada musik-musik. Ada sudah lagu. Mbak biasa kan menjual-jual gini dia masih ada lagu-lagu baru meriah. Kalau sunyi dia macam tidak semangat kok mau beli. Tuliskan namamu. Tengah-tengah dulu di sini apa yang dijual-jual. Ada saya kasih tahu kamu. Anak saya di sini tuh. Tapi mana dia? Ada nampak kawan dia kali. Ada jual air. Baru anak. Sana pula di hujung. Sini ada kopi, air. Ini bukan suka Nana. Ada bege ya? Beli bege. Dan kamu beli bege?
Dewan kebenikan sih. Hah? Dewan. Sudah dewan. Sudah belum lagi. Ya. Kenapa? Ada susu, ada buah, ada teh, cincau. Si mau begini. Kamu air, beli kopi. Janganlah, Den. Kopi mana? Jangan masuk kelas, tidak boleh. Jangan masuk kelas, tidak boleh. Jangan bawa adik di beli kelas. Ini hari Sabtu nih, karena kunci kelas. Kamu air ke tidak? Kamu nggak kopi? Berapa harga kopi? Kejap, pakai kejap. Berapa kita? 45. Ayam semua? Yang min asal yang mampu. Oke. Lima. Lima darab. Lima ringgit satu. Kemudian ada tiket pun, jadi mau berebut pergi ambil. Nanti kehabisan. Oke, kita punya jualan, kita akan mulai jam 12. Oke, kita belum lagi buka. Sementara itu kita ada pengedaran atau agihan tiket bertuah. Oke, nanti jam 12 tepat baru kita buka kantor Jalan Rahmah. Oh, bi minta se. Mana mai mai pegang, mai pegang. Asal minta sana ya. Enggak pegang. Oke, bagi yang bertanya-tanya jam berapakah tiket bertuah kita akan dicabut? Tiket bertuah akan dicabut jam 4 petang. Oke, YB Menteri sendiri yang akan cabut dan kita akan terus habis. Sudah ambil tiket, budak-budak pun dapat. Pada kena lah. Jam 12 baru kena buka, jadi kita lihat di sini penuh, panas sangat. Tidak, bukan yang cair. Ini yang serbuk penyakit harimau yang berserbuk. Dia ada limit susu cair, Maggi pun ada limit juga. Di tengah, di kanan, barang di kaki, di gate itu yang belum dapatkan tiket bertuah percuma boleh dapatkan dari staff yang berbaju biru itu, yang berambut macam harimau kan? Oke, kamu dapatkan tiket dari tetap manis itu, oke? Dapatkan tiket bertuah percuma. Satu orang satu. Celing, murah tak? Murah sama biskuit. Oke, tiket bertuah ini dia tidak semestinya kamu beli barang baru dapat. Kamu datang tengok-tengok saja pun boleh dapatkan tiket bertuah. Ini kopi air kau. Susu kopi. No. Satu kilo 10 ringgit. Mana Maggi yang kau cari? Ambillah. Hah? Susu kopi. Buat apa susu kopi? Tepung limit 3. Jadi tepung kopi. Kalau berat sampai kau jaga. Kalau yang mau beli beras
kamu buat bayaran di counter, lepas itu kamu bawa resit ke lori yang besar di luar tu, ada lori bataras yang besar di luar. Ini jam, okay, kamu bawa resit dan tuntut beras kamu di luar. Kamu buat saja pembayaran di counter, lepas itu tuntut di lori luar. Simpan sini kujaga, saya mau ambil minyak situ. Sumpah. Oh, ini minyak. Ibu rap nih nak. Kepian. Ampai sini. Kasih dekat. Nah, banyak sudah. Mau bawa anu. Bawang putih jam. Kecil-kecil juga jadi tidak. Ini yang itu kentang. Kentang berapa? 2,5. Itu jam. Oh, pening anu kok. Ya, kok di situ. Jadi mesti berada di kawasan Pokren, Jalan Rahmah, jam 4 petang. Ini dua sudah beli. Cukup saja, itu tebe, itu tidak ada. Ya, dua sudah beli. Mana Deni? Jangan bilang sah. Ambil. Sudah mana? Bel, jangan pergi di kelas. Cileng, kamu cepet tandas. Begadi. Ya, kamu pergi tandas lagi, kan? Dia sampai sana baru. Mana sudah tandas sekarang, Den? Tidak boleh sudah kali. Oke, ada permintaan di tepi ini, ada yang mau kroket dia cakap tadi. Oke. Apa kata macam mana itu? Boleh kan? Masih jadi kan itu? Macam slow betul hari ini. Banyak tempat kami orang pergi. Terasa kembali gelora jiwa mudaku.
Kena tersentuh alunan lagi semerdu kopi dan mengingat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang lalang. Nih beli sana nasi pek ada kedai runcis yang menjual es krim, mencari es krim panas kan. Hujan. Baru lah nampak keluar sudah saya. Tidak luas.